Ralf Rangnick, pelatih Manchester United, menantang sang mega bintang Cristiano Ronaldo untuk mencetak hat-trick dalam laga lanjutan Liga Champions melawan Atletico Madrid. Dia menilai bahwa kemampuan Ronaldo dapat melakukan hal tersebut. Di laga sebelumnya, CR7 membantu Setan Merah pada laga kontra Tottenham. Di pertandingan tersebut, Manchester United berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 3-2. Ketiga gol Manchester United diborong oleh Cristiano Ronaldo. Di pertandingan melawan Atletico Madrid, Ronaldo kembali ditantang oleh Rangnick untuk mencetak hat-trick lagi. Pemilik 5 Ballon d'Or sudah 4 kali mencetak hat-trick ke gawang Atletico Madrid. Dikutip dari Marca, Rangnick berharap anak asuhnya mampu tampil bagus dan juga bisa mencetak 3 gol lagi. Cristiano Ronaldo sendiri sudah sangat akrab dengan Atletico Madrid. Dari 36 laga melawan Los Colchoneros, CR7 berhasil menyarangkan 25 gol ke gawang Atletico Madrid. Kendati demikian, Rangnick tidak hanya ingin mengandalkan Cristiano Ronaldo saja. Pemain lainnya pun dituntut untuk tampil lebih bagus dari pertandingan saat melawan Tottenham Hotspur. Manchester United memiliki peluang besar untuk memenangkan laga nanti dan bisa mencuri tiket perempat final di Liga Champions. Pasalnya, agregat masih imbang satu sama dan leg kedua dihelat di Old Trafford. Keangkeran Old Trafford pun kini sudah kembali setelah di beberapa waktu lalu sering menuai hasil yang mengecewakan. Namun, kemenangan melawan Tottenham Hotspur dianggap Rangnick sebagai bukti bahwa anak asuhnya bisa bermain maksimal. Pertandingan melawan Tottenham menunjukkan level yang bisa kami mainkan. Saya yakin bisa memenangkan pertandingan besok, ucap Rangnick dengan optimis. Tetap bersama kami di Gocekin.